Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Itu kenikmatan yang tentu patut kita syukuri bersama. Mari kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah kehariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan pendek tetapi sungguh dahsyat manfaatnya. Dengan judul, diberi banyak nikmat, selamat dari murka Allah, hingga Allah mudahkan rezekinya. Baca doa pendek ini. Ada amalan doa yang sangat baik untuk diamalkan karena doa ini jelas datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena doa ini berasal dari Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 8. Yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Meskipun pendek, khasiatnya ini sungguh luar biasa, karena jika seseorang tidak lupa mengamalkan doa ini setelah selesai sholat fardu, maka Allah akan memberikan banyak nikmat. Allah akan memberi keselamatan dari murka Allah, hingga Allah akan memudahkan rezekinya. Itu salah satu manfaat dari doa pendek ini. Maka jangan lupa setiap selesai sholat fardu, selipkanlah doa pendek ini untuk melengkapi doa-doa kita yang lain, agar Allah memberikan beberapa permohonan, di antaranya Allah tidak akan memurkai kita. Jika Allah tidak murka kepada kita, maka hajat apapun insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mengamalkan suatu amalan doa itu tidak memandang panjang pendeknya, tetapi bagaimana khasiat dari doa tersebut. Meskipun jika doa itu panjang, tentu Allah juga akan memberikan pahala yang lebih banyak, karena apa yang dikerjakan ini Allah akan melihat betapa dan susahnya, yang pendek atau yang panjang, semuanya pasti akan diberikan yang setimpal sesuai dengan kesulitan dan panjang pendeknya doa kita. Kami ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Itu arti dari doa pendek tersebut, yang jika dibaca insya Allah, Allah akan memberi banyak nikmat kepada kita, selamat dari murka Allah, dan mudah rezekinya. Orang yang dimudahkan rezekinya adalah orang yang tidak dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang yang dimudahkan rezekinya itu ada yang dinamakan istijrot, orang yang dibiarkan meskipun melakukan kemurkaan, melakukan kedurjanaan, melakukan kemaksiatan yang banyak, tetapi Allah memberikan rezeki yang banyak kepada orang tersebut. Tapi tentu kita tidak ingin menjadi golongan atau orang yang mendapatkan rezeki banyak, harta banyak, tetapi itu merupakan istijrot dari Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan kita menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, banyak bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan doa pendek ini bisa diamalkan karena mudah bagi yang masih sedikit ketika selesai sholat untuk berdoa kepada Allah. Minimal doa ini Anda amalkan agar Anda bahagia dunia dan akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan atau kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.